mulai memanaskan mesin tim jelang dibukanya Liga Super Indonesia. Di bawah arahan asisten pelatih Tony Ho, para pemain diberikan porsi latihan ringan. Kembali ke pentas sepak bola tertinggi di Indonesia, Persebaya Surabaya melakukan perubahan pemain besar-besaran. Senin sore, latihan perdana sudah diikuti pemain anyar Persebaya. Di antaranya, mantan pemain Persija Leo Saputra, gelandang serang asal Persisam M. Ilham, dan mantan kiper timnas Jendri Pitoy. Mereka direkrut untuk memperkuat skuad Persebaya agar bisa bersaing musim ini. Senang ya, paling enggak dengan adanya kita di sini, ini ada motivasi tersendiri, suasana baru. Mudah-mudahan berdampak positif dengan tim ini. Para pemain berlatih di bawah arahan asisten pelatih Tony Ho di lapangan Nanggala Dukuman Nanggal, Surabaya. Latihan ringan dan dasar menjadi menu latihan perdana selama 2 jam. Tujuannya untuk membangkitkan kebugaran pemain yang kembali dari libur panjang kompetisi. Pelatih utama Rahmat Darmawan belum bisa menghadiri latihan perdana karena masih mempersiapkan timnas U23 berlaga di SEA Games. Pak Rahmat sangat konsen sama pemain-pemain yang anak-anak lokal sendiri. Persebaya promosi ke Liga Super Indonesia setelah musim lalu berhasil menjuari kompetisi divisi utama. Kepindahan Rahmat Darmawan ke Persebaya diikuti beberapa rekan dan pemainnya di Arema Indonesia seperti Egi Melgiansah dan pelatih kiper Hendro Kartiko. Mahesa Nugraha melaporkan untuk NET.